Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel saya ucapkan selamat dan selamat datang. Di channel saya ini, kalian bisa menemukan pembahasan seputar parfum dan wewangian lainnya. Video hari ini saya pilih dari parfum lokal Art Perfumery yang baru saja mengeluarkan varian mereka yang terbaru, yaitu Alexandria Oud. Nah, buat teman-teman yang penasaran wangi oud dari Alexandria Oud Old Perfumery, silakan disimak video ini sampai selesai. Dari Old Perfumery, saya sudah mencoba dua varian, yaitu Moroccan Sunset dan Tahiti Sunrise. Dan kedua varian ini saya cuma mencoba decant-nya saja. Akhirnya, ketika Old Perfumery mengeluarkan produk mereka yang terbaru, yaitu Alexandria Oud, saya langsung kepikiran untuk membeli full bottle-nya, karena saya sudah yakin dengan kualitas Old Perfumery setelah mencoba dua decant dari varian sebelumnya. Dan inilah full bottle dari Alexandria Oud Old Perfumery. Ini full bottle-nya harganya Rp229.000, isinya 50 ml dan konsentratnya adalah Eau de Parfum. Kemudian untuk box-nya sendiri ini juga sangat menarik, simple. Kemudian warnanya ini adalah warna black di atasnya, di bawahnya adalah warna brown. Kemudian untuk gambar yang di box, saya tidak tahu ini artinya apa, gambar abstrak ya. Kemudian di depannya ini tertulis Alexandria Oud, di atasnya Alt, kemudian di samping kanan kiri muka belakang semuanya tertulis Alt. Dan cara membuka boxnya tinggal ditarik ke atas saja seperti ini. Nah, ini terpisah ya antara tutup sama dudukannya. Kemudian ada tiga kartu, yaitu ini ada notes-nya, sebentar saya bacakan dulu ya. Kartunya ini ada notes dari Alexandria Oud, kemudian ini ada voucher Rp50.000 dan ini sih cara pemakaian dari parfum Alexandria Oud. Oke, langsung saya tunjukkan ke teman-teman semua botolnya. Alexandria Oud ini kalau tidak salah ya, botolnya bentuknya sama seperti yang Moroccan Sunset maupun yang Tahiti Sunrise. Karena saya sendiri belum punya yang full bottle dari dua varian sebelumnya, jadi saya hanya memperkirakan bahwa botolnya ini sama seperti yang dua varian lainnya dengan melihat dari gambar yang sudah ada di Instagram maupun di online shop mereka. Kemudian ukurannya seperti yang sudah saya bilang, ini adalah 50 ml. Capnya ini warnanya hitam dan agak sedikit susah untuk membuka capnya, jadi saking kuatnya, jadi saya harus memutarnya untuk membuka. Kemudian ini capnya itu ringan. Kemudian di botolnya ya, ini ada plat ya, di depannya tertulis Alexandria Oud 50 ml EDP, di atasnya tertulis sama brandnya Oud. Langsung saja saya spray. Oke, hari ini sebenarnya saya sudah pakai Alexandria Oud, jadi dari beberapa hari kemarin saya coba dua hari berturut-turut bahkan pakai parfum dari Alexandria Oud, karena saya memang suka sekali dengan wanginya. Oke, di openingnya bagi saya ini sudah langsung berasa wangi incense, kemudian wangi woody dan juga wangi oud. Nah, di Alexandria Oud ini kalian tidak perlu khawatir karena wangi oudnya ini nggak terlalu kencang sekali, nggak strong seperti parfum-parfum oud dari Timur Tengah. Bagi saya ini adalah oud Indonesia yang masih cocok dipakai di iklim tropis seperti di Indonesia. Bagi saya wanginya ini tidak terlalu spicy, jadi masih warm, jadi mungkin bisa kita sebut warm spicy. Kemudian setelah wangi incense woody oud, saya langsung bisa merasakan wangi manis dari vanilla. Nah, wangi manis vanilla di Alexandria Oud ini saya rasakan seperti vanilla di Moroccan Sunset dan Sunrise, Tahiti Sunrise. Jadi kemungkinan besar ini adalah vanilla DNA-nya dari Old Perfumery, karena dari tiga varian yang sudah pernah saya rasakan, wangi vanilanya itu hampir sama. Dan yang paling saya sukai dari Alexandria Oud ini adalah wangi sandalwood yang lumayan powdery di hidung saya. Bisa saya rasakan dan sangat saya nikmati itu setelah 2-3 jam dari pertama saya spray. Kemudian wangi animaliknya, beruntung saya tidak begitu
merasakan dan tidak terganggu jadinya dengan notes sifat yang ada di Alexandria Oud. Saya tidak tahu apakah teman-teman lain yang sudah membeli Alexandria Oud ini merasakan animalik atau tidak. Di saya sama sekali tidak saya rasakan. Saya punya beberapa parfum dengan wangi animalik dan sudah sangat terbiasa dengan parfum wangi animalik. Mungkin karena itulah saya tidak begitu terganggu atau tidak begitu merasakan wangi animalik di Alexandria Oud ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran banget dengan wangi Alexandria Oud dan mungkin kalian masih ragu-ragu apakah yakin akan membeli full bottle atau tidak karena ada wangi oud dan juga wangi civet, wangi animalik, saya yakinkan nih sama teman-teman, sepertinya kalian tidak usah ragu membeli Alexandria Oud ini karena bagi saya ini wanginya masih wangi yang bisa kita kita terima, kemudian bisa dipakai sehari-hari, bahkan saya sendiri berkali-kali pakai parfum ini di pagi hari sama di siang hari dan tidak pernah ada masalah. Teman-teman kantor saya, mereka tidak ada masalah ketika saya pakai parfum Alexandria Oud. Jadi parfum ini tidak hanya digunakan untuk di malam hari, tapi bisa dipakai di pagi hari maupun di siang hari, dengan catatan ini memang dipakai di dalam ruangan, kemudian ya untuk kerja ya, lebih tepatnya untuk kerja. Nah, ini juga cocok banget dipakai untuk menghadiri acara resepsi, undangan pernikahan, kemudian undangan-undangan yang setengah resmi lah. Kemudian apalagi ya, ini wanginya adalah wangi yang sangat elegan sekali. Untuk umur ya, saya rasakan lebih cocok dipakai untuk di atas umur 21 tahun. Nah, sekarang kita ngomongin SPL. Untuk siasnya ini di kisaran 1 sampai 1,5 jam. Kemudian untuk projectionnya ini lumayan jauh ya, jangkauannya lumayan kuat. Ini bisa terdeteksi sampai 2 meter. Kemudian untuk longevity-nya ini di saya bisa bertahan 7 sampai 8 jam di kulit. Kalau di baju ini kemarin saya tes bisa sampai 2 hari. Kemudian untuk kualitas jus ini sama sekali tidak berminyak. Jadi saya sangat suka sekali dengan Old Perfumery dari varian yang pernah saya rasakan, yaitu Moroccan Sunset, Tahiti Sunrise, dan yang terakhir Alexandria Oud. Semuanya ini oke. Dan saya salut banget dengan Old Perfumery dari segi packaging, dari segi botolnya, kemudian kualitas jus dan wanginya ini untuk brand lokal ini sudah sangat baik. Dan saya cukupkan pembahasan parfum Alexandria Oud dari Old Perfumery. Ini masih baru sekali dan belum banyak yang beli full bottle-nya. Saya lihat baru sekitar 30-an yang terjual. Jadi silakan kalau kalian sudah yakin untuk membeli full bottle-nya, langsung saja kalian beli full bottle-nya. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, silakan kalian beli decant-nya terlebih dahulu. Kalian beli sampelnya mungkin 5 mili atau 10 mili, silahkan. Dan mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa memberikan gambaran yang tepat untuk wangi dari Alexandria Oud. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.